Iman itu iman kulolan panjenengan kalau tidak dipelihara, kulolan panjenengan kalau enggak dikasih makan imannya kita. Semakin lama iman kita semakin kurus. Kalau sudah kurus lama-lama sakit. Kalau sudah sakit iman kita lama-lama mati. Kalau iman kita sudah mati, ujung-ujungnya kita enggak percaya kalau Allah Tuhan kita. Kita enggak percaya lagi kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya kita sudah keluar dari jalur Islam. Sebabnya apa? Ruhaniah panjenengan enggak pernah dikasih makan. Yang dipikirkan hanya lahiriah saja. Bajunya dibaguskan, kopiahnya yang bagus, pakai parfum yang wangi, pakai sarung yang bagus, pakai surban yang bagus. Tapi ruhaniah kita jenengan enggak pernah pikir. Iman jenengan enggak pernah pikir. Jenengan harus tahu bahwa imannya kulolan panjenengan beda dengan imannya para nabi dan rasul. Kalau imannya para nabi dan rasul selalu berada di atas imannya, enggak pernah turun. Tapi kalau iman kulolan panjenengan itu seperti ombak, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Kalau enggak dijaga, enggak dikasih makan iman kita, semakin lama semakin luntur, akhirnya iman kita mati. Kalau sudah mati, na'udzubillah min dzalik. Kita sudah tidak akan beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.